saya rasa itu aja ya vlog dari saya hari ini. Oke, halo sobat VVRI tercinta, di mana kalian berada? Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing ini. Oke, hari ini saya dikejutkan oleh teman-teman saya yang update status di Facebook ya teman-teman ya, sekitar pukul 12 yang tadi ya, kurang lebih setengah satu teman-teman ya. Saya kaget, saya baca status teman-teman saya ya, ada gempa, ada gempa, ada gempa, ada gempa, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya saya telusuri, dari suara BMI ya, ternyata memang ada gempa 6,0 skala Richter guncang Taiwan Timur siang ini ya. Dan bagaimana dampaknya ya, saya sudah membaca di sini, ternyata nggak ada masalah dan aman-aman saja. Saya kaget tadi, saya pikir, wah waspada, waspada gitu kan, seperti itu. Jadi saya tadi barusan baca dari suara BMI.com ya teman-teman ya, bahwa memang ada gempa berkekuatan 6,0 mengguncang Taiwan Timur Laut pada pukul 12 lebih 34 menit ya, Selasa siang hari ini, menurut Central Weather Bureau CWB. Ya, epicentrum gempa itu terletak di laut sekitar 104,2 km di timur balai kota Hualien pada kedalaman 31,3 km, kata Biro Pusat Seismologi ya. Dan intensitas gempa bumi yang mengukur efek sebenarnya dari gempa bumi adalah yang tertinggi di daerah-daerah Yilan, New Taipei, dan Taichung, di mana itu diukur 3 pada skala intensitas 7 tier Taiwan Tremors dengan intensitas 2, biasanya dirasakan di pusat kota Taipei. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ada di kota Taipei ya, mungkin merasa bisa berasa banget ya getarannya waktu tadi itu ya. 6,0 skala itu kan sangat kencang sekali ya teman-teman ya. Dan juga mungkin teman-teman yang berada di ketinggian atau mungkin di apartemen yang tinggi gitu, mungkin bisa merasakan ya. Kalau saya pribadi saya nggak bisa merasakan teman-teman ya, karena di sini rumahnya kan cuma satu lantai aja, udah gitu kan jauh kan, jauh dari kota Taipei. Jadi saya nggak bisa rasakan, saya cuma bisa baca status dari teman-teman saya tadi, dan saya kaget gitu, apa ada gempa sih sebetulnya. Langsung saya telusuri, langsung dari ke suara BMI, langsung saya telusuri beritanya seperti itu teman-teman ya. Dan selain itu tadi di sini juga disebutkan bahwa saksi mata menyebutkan gempa menyebabkan gedung-gedung di Taipei juga bergoyang-goyang, jadi goyang dumang ya teman-teman ya, seperti itu. Dan gempa ini tidak menimbulkan korban dan juga tidak ada peringatan tsunami karena pusat gempa yang jauh di lautan, sehingga dampak getaran juga tidak terlalu signifikan, seperti itu teman-teman ya. Oke, pesan buat teman-teman yang tadi udah bikin status yang heboh-heboh ya, ya jangan khawatir lah. Memang sih di Taiwan ini memang sering sekali terjadi gempa ya teman-teman ya. Dulu juga gitu ya, bahkan mungkin setiap sebulan sekali pasti ada getaran ya, kayak semacam lindu seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya seperti tadi tuh mungkin cuma getaran goyangan aja, jadi saya harap nggak usah khawatir lah ya, mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu aja ya vlog dari saya hari ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya informasi ini. Dan seperti biasa saya doakan mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan umur panjang, kesehatan, dan jangan lupa tetap bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dari kelas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video-video February di lain kesempatan, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.